apa nih? Oh, jeruk. Jeruk apa? Kimkit. Kimket. Ini. Ini biasa dibuat jeruk olahan itu. Ini agak-agak wajum nih, kayak dikit. Ini termasuk breadnya oleh-oleh khas Medan juga. Ini ya. Selain manisan jambu, ada manisan kecil-kecil yang mantap nih. Jeruk. Sama tuh kayak jeruk itu. Apa namanya? Kasturi. Oh iya. Sebagian aku juga tanam jeruk manis. Ini aku ambil dari Pantai Buaya. Pantai Buaya? Pantai Buaya. Ternyata aku juga, dia tanya ini berapa? Ya kan kita bisa browsing kalau harga ini apa. Belum ada harga. Kayak aglonema. Ya. Aglonema itu. Itu memang dulu sempat. Kalau yang trend, jenis ini kalau dijual berapa? Mana? Yang ini. Warna? Kamera. Yang ini. Mana? Ini. Ini? Oh, ini kalau dijual berapa ini? Ini kaktus air. Kaktus air? Iya. Bukan kodok air? Ya? Bukan kodok air? Iya, hampir sama. Disiram air dulu deh, baru bunga. Ini ya. Atasnya bagus warna putih-putih hitam. Gitu. Kirain bunga apa? Ya kirain bunga betul. Merah itu. Merah dia bunga. Pot merah. Ini manis dan ini dia ciri khasnya apa? Rasanya itu banyak itu. Ada rasa durian, ada rasa dia bentuknya seperti bentuk buahnya itu seperti rambutan. Rasanya juga seperti tapi ada lengkeng. Ada pohon yang kalau ditanam itu dia rasanya itu asam-asam kecut. Contohnya kayak itu pohon yang pot merah itu kamera-kamera ini. Ini asam-asam kecut nih pohonnya ini. Ini itu asam-asam kecut tuh. Ini kalau kami bilang asam sunti. Asam sunti. Nah, ini kalau di kampung kami mahal ini. Mahal ya? Iya. Hmm. Karena prosesnya banyak. Dari mulai diambil buahnya, dijemur, sampai warnanya seperti itulah. Oh, itu ya. Ini bagus pohonnya ya. Apa lagi dan ini? Apa lagi dan ini? Udah lah. Jadi lagu pulang lah, ini puasa ini. Lama-lama di sini. Tenggorokan kita kering pula. Ya, kan? Udah jam berapa nih? Sini aja buka di sini kita. Udah semalam. Ini mendung lagi nih cuaca. Apa-apa. Masih ada apa. Nantilah kita kapan-kapan buat-buat video yang bagus. Iya lah. Ya, aku pulang lah. Dah, kita aja Pak Kameramen. Oke.